Masa ada setan gitu? Biasanya sih yang ngomong duluan sih, yang ngompor-ngomporin sih, yang didatengin. Udah makan belum git? Belum. Tapi aku udah ada makanannya. Tapi belum dimakan. Tidak, nih aku. Udah ada. Oh my god. Jauh banget. Em bakar. Tadi aku makan siangnya agak porsinya lumayan banyak, jadi masih kenyang. Hari ini ngapain aja kak? Tadi sebenarnya sore aku tuh ada kegiatan tapi sebentar banget, nggak nyampe sejam. Udah. Itu langsung balik lagi ke kos. Mantap. Tapi tadi aku kegiatannya sendiri sih, jadi nggak ketemu yang lain. Suka bingung nggak pilih makanan, kadang sih suka bingung, cuman biasanya kalau udah menyerah aku lihat aja yang paling atas. Kalau misalnya pesan online, lihat aja restoran paling atas adanya apa, ya udah berarti kita pesan itu. Kaget nggak latihan? Aku kegiatannya udah guys tadi sore. Aku nggak bingung guys, di sini ada HP. Bagus. Lebih suka ayam atau bebek? Apa ya? Nggak tahu. Aku sebenarnya pernah makan bebek tapi jarang gitu loh. Jadi kayak belum menemukan enaknya itu ada di mana gitu loh. Rekomendasi cemilan dong. Kemarin aku lagi sering banget nyemilin biskuit kentang gitu guys. Biskuit kentang sama apa ya kemarin aku beli? Oh, sama oat tapi yang bukan oatmeal. Oat choco gitu guys, jadi kayak
nih kayak gini, ini enak. Tapi aku biasanya yang coklat. Bagi kalian yang bertanya nggak ikut latihan ya, aku kegiatannya udah guys tadi sore. Kan setiap member kegiatannya tidak selalu sama ya. Jadi aku sudah tadi sore, ini udah balik. Gitu main Genshin enggak? Enggak. Apa kau harus main? Sebenarnya kayaknya akhir-akhir ini akan bulan ini ya akan sangat sibuk, jadi kayak enggak tahu deh bisa main game atau enggak. Tahun baru kemana gitu, nggak tahu nih guys. Aku tidak ada rencana, tidak ada rencana. Sebenarnya udah ada rencananya adalah pergi memancing ya bersama Mutek, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Mancing di laut gitu kayaknya enggak deh, susah nggak sih mancing di laut, maksudnya cari aksesnya susah. Kayak mau cari tempat yang kayak sewain sekalian tempat, sekalian apa namanya alat mancingnya sama iya pokoknya semuanya disewain di situ deh. Kok nyari yang kayak gitu, guys? Udah makan mie belum gitu hari ini? Dulu aku dari kapan ya udah lama nggak makan mie, terakhir kapan ya terakhir makan bakmi, enggak deng, terakhir pas Kak Anin kesini kita pesen ramen. Hari yang lalu enggak sih berarti terakhir. Lagi enggak pengen, guys.
Kalau nggak pengen ya emang nggak makan. Udah UAS gitu. Aku belum UAS. Apa sih? Aku bukan bengong guys, di sini ada HP. Udah makan gitu belum? Nanti makannya. Gitu kok dingin enaknya makan apa saya ini? Makan bubur anget. Sebenarnya tadi pagi pengen sarapan bubur. Terus jadinya sarapannya nasi uduk. Gara-gara pas di jalan, kan aku mau ke suatu tempat gitu kan. Terus kayak di jalan kayak ngeliat tukang nasi uduk kayaknya enak banget. Tapi nggak beli di tukang itu sih. Belinya di pesan online. Soalnya sebenarnya akhir-akhir ini sering banget, lagi sering banget makan bubur. Kayaknya emang lagi pengennya bubur deh. Nggak kegiatan gitu, aku udah ya guys kegiatannya tadi sore. Enak gak tuh nasi uduknya? Sebenernya enak, cuman karena online jadinya ditaruhnya di box gitu kan. Terus apa namanya, sambelnya tuh nyatu sama bihun sama tempe orek ya, terus jadi kayak pedes banget. Di sana harga nasi uduk berapa gitu? Ah, lupa. Lupa tadi. Nggak inget. Kita lagi mikir mau
mau bikin satu soal. Orang aku lagi main game. Nggak ngeteh gitu, enggak. Dulu waktu di rumah, waktu masih sekolah, setiap hari sarapan minumnya pasti teh. Ibu aku sih yang bikinin. Tapi kadang keskip gitu. Soalnya aku minumnya tuh nanti makan nih. Terus minumnya minum air putih dulu kan. Nanti minum tehnya sebelum berangkat banget tuh. Terus udah, biasanya kadang kadang ingat, kadang lupa. Terus nanti minum tehnya jadi ya pas pulang sekolah. Udah dingin tehnya. Terus kalau udah disemutin nggak mau. Tapi biasanya kalau udah disemutin disaringin sama ibu aku, jadinya tetap minum. Gak dimasukin kulkas tehnya. Aku nggak suka teh yang dimasukin kulkas gitu loh guys. Kalau es teh ya ya udah pakai es, tehnya pakai es gitu, bukan dingin kulkas. Kecuali teh yang saset, yang botolan yang emang udah dingin gitu loh, kayak teh kotak ditaruh kulkas tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya teh yang seduh sendiri terus ditaruh kulkas tuh nggak suka. Mendingan dikasih es batu sekalian. Orang JKT48 kerja sama teh kotak. Tapi biasanya kalau beli minuman yang instan gitu aku nggak beli yang teh guys. Aku biasanya belinya yang rasa-rasa buah, kalau nggak susu yang gitu-gitu. Nggak suka kopi gitu, bukannya nggak suka, tapi aku lebih prefer latte. Kopi juga sih, tapi kan lebih banyak susunya ya kalau latte. Atau enggak ya latte sih biasanya pesannya, karamel latte.
Lebih suka yang creamy. Iya, aku biasanya lebih suka yang creamy. Sana hujan nggak gitu? Enggak, di sini nggak hujan. Gimana perkembangan Pokemon-nya? Nggak ada perkembangan, orang aku nggak main. Akhir-akhir ini lagi nggak main. Kalau main paling udah buka buka buat login doang, terus udah claim hadiah, claim gift. Kalau nggak ya udah main satu kali yang quick. Gampang bosen sebenarnya, nggak gampang bosen sih. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya yang udah di misalnya nih, kalian lagi bersih bersih kamar, si ibu kalian datang kayak ngomong, jangan lupa bersihin kamar, padahal lagi bersih bersih kan, jadi nggak mood ya kan, jadi nggak mood kan. Sama kayak Pokemon, kayak misalnya nih lagi asik main Pokemon, terus kayak ikut tanding ya, terus kayak ah ngamut gitu loh. Justru semakin disuruh semakin gak mood. Dan pasti banyak orang yang sering merasakan itu, kayak semakin disuruh semakin gak mood kan. Sama, saya juga seperti itu. Semakin disuruh, semakin nggak mood. Jadi, kadang biarkanlah anaknya berkreasi sendiri aja. Kalau dia mau, ya dia mau. Kalau enggak, ya ya udah enggak. Gitu loh, guys. Jangan mau, aku nggak bengong guys. Di sini ada HP ya, aku sedang melihat layar HPku. Angelia udah rekomendasiin makanan. Nggak, belum. Aku juga nggak minta. Soalnya udah ada sebenarnya makannya buat makan malam. Cuman aku makannya nanti.
Aku udah ada ayam bakar. Jadi nanti makan malamnya pakai ayam bakar. Udah sebentar sebentar makan dulu, orang mau makannya nanti guys, nanti. Aku udah mau selesai guys, tinggal satu film, dua film lagi. Ini perlu ditonton gak sih, Into the Spider-Verse? Aku maraton Spider-Man-nya udah satu film lagi. Terakhir. Gak ada yang dua. Sama yang Into the Spider-Verse. Kayaknya ini harus ditonton guys. Apa enggak usah? Spider-Man Into the Spider-Verse. Lihat ya. Pokoknya lah yang live actionnya tinggal satu lagi. Tinggal yang Far From Home. Sebenarnya aku udah nonton sih yang Far From Home. Far From Home. Sebenarnya aku udah nonton yang Far From Home. Gak nyambung sama MCU tapi bagus ceritanya. Oh boleh deh ditonton nanti deh. Sebenarnya Spider-Man udah nonton semua sih. Sebenarnya masih ingat yang Far From Home karena belum lama kan keluarnya. Tapi ternyata aku kira aku bakal sukanya sama Andrew. Ternyata aku sukanya sama Toby. Kalau nggak tahu ya, ini menurut pribadi aku lebih suka Spider-Man-nya Toby. Tapi kalau Harry Osborn-nya aku lebih suka Harry Osborn-nya The Amazing Spider-Man. Kalau Toby tuh dia nggak cocok jadi anak cupu, dia cocoknya emang ya udah keren aja gitu.
kalau misalnya cerita aslinya Spider-Man kayak si Peter yang anak cupu tuh, ya ya udah berarti si Toby. Kalau pacarnya Peter lebih suka yang mana? Kalau pacarnya Peter lebih suka yang di Amazing Spider-Man. Gwen yang di Amazing Spider-Man itu kayak dia tuh membantu banget, jadi membantu gitu loh. Kalau MJ yang di sama Toby, MJ yang di Spider-Man, Spider-Man 1, 2, 3 itu tuh kayak beban gitu. Maaf ya, gue MJ, saya tidak bermaksud. Iya. Sebenernya nggak beban, cuman ya nyusahin aja sedikit gitu, sedikit, nggak beban banget sih. Kalau misalnya Gwen yang sama Andrew itu tuh dia bener-bener yang kayak ngebantuin Andrew-nya gitu loh, ngebantuin nyelesain masalahnya walaupun cuman berapa persen gitu, nggak nyampe 100%. Itu tuh dia lebih membantu aja menurut aku ya. Kayak waktu ketemu sama Electro, kayak yang ngasih tahu si Peter kayak harusnya pakai yang magnet bla 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 bla, itu kan si Gwen. Terus yang waktu yang lawan Kadal ya, yang lawan Kadal itu yang bantuin bikin penawarnya kan si Gwen. Iya, bisa Kadal. Kalau MJ-nya Tom Holland, sebenarnya MJ-nya Tom Holland tuh bukan Mary Jane, itu tuh Michelle, M-nya tuh Michelle. Jadi beda. Kalau yang di Spider-Man 1, 2, 3 kan Mary Jane sama Gwen. Nah, The Amazing Spider-Man Gwen. Nah, kalau ini MJ, tapi MJ-nya Michelle. Tapi lucu sih sebenarnya. Sebenarnya kayak ya gemes kalau misalnya sama yang MJ-nya Tom Holland. Itu gemes kayak Tom Holland-nya sama MJ-nya gemes. Peter-nya sama MJ-nya gemes. Karena enggak tahu ya, aku ngeliatnya kayak anak-anak banget kalau misalnya yang di Tom Holland tuh kayak anak-anak gitu loh. Jadinya kayak gemes gitu. Vibes-nya bener-bener anak-anak banget. Kalau pas enggak sih, emang kayaknya Spider-Man-nya Andrew tuh paling beda sendiri enggak sih? The Amazing Spider-Man tuh kayak sebenarnya The Amazing Spider-Man filmnya tuh bagus. Kayak kelihatan latarnya tuh kalau lebih complicated gitu-gitu kan. Kayak budgetnya juga sepertinya lebih mahal gitu, kayak kelihatannya bagus sih sebenarnya. Tapi emang ceritanya kayak agak beda aja. Bukan ceritanya gue, emang karakternya, karakter developnya tuh emang agak beda aja. Tapi filmnya emang wah sih, kayak wah gitu kalau The Amazing Spider-Man. Tapi ya guys, kayaknya aku tuh suka banget sama, nggak tahu ya kalau misalnya kalian lebih suka sama Harry Osborn-nya Toby. Ya ya udah gitu kan, itu kan hanya preferensi gitu. Kalau aku lebih sukanya Harry Osborn-nya The Amazing Spider-Man.
ganteng banget guys, sumpah. Harry yang di, maksudnya Harry yang di sama Toby juga ganteng, tapi cuman beda. Harry yang ini tuh ganteng banget. Jadi kan mainnya sama Andrew ya, pas jadi kayak pas pertama nonton kayak Andrew ganteng banget. Aku udah mikirnya soalnya Andrew tuh ganteng banget, kayak ganteng banget gitu loh. Terus tiba-tiba pas Harry Osborn-nya muncul tuh kayak, maaf Andrew, kamu kalah ganteng sama dia. Kayak Andrew tuh maksudnya dibandingkan Toby, dibandingkan Tom Holland tuh kayak ganteng sendiri kan, kayak ganteng gitu. Beda kalau Toby sama Tom Holland tuh manis, gemes, lebih ke gemes. Kayak udah seganteng Andrew aja tuh masih kelewat sama Harry Osborn-nya di, wah sumpah. Terus aku tuh kayak, terus pas aku lihat dia kan itu filmnya 2014, pas aku lihat Dane yang pemain Harry itu tuh dia ternyata sudah nikah guys pas main film itu. Jadi dia nikahnya 2012, filmnya 2014. Terus kayak, apakah aku salah? Apakah salah aku gitu? Gak tau, itu udah, wah gak bisa itu. Gak bisa. Cuman kalau misalnya Harry Osborn-nya di Toby, di Spider-Man-nya Toby, itu tuh emang endingnya jadi baik kan? Kayak ya udah berteman lagi, membantu Toby gitu. Kalau misalnya Harry-nya di Amazing Spider-Man masuk penjara. Masuk penjara. Tapi tetap jadi jahat. Enggak tahu sih. Enggak tahu guys, coba kalian bayangkan. Kalau misalnya dia enggak jadi jahat, coba kalian bayangkan nih, ya udah dia menikmati, dia kan sebenarnya nyari penyembuh, kayak dia pengen dia bisa sembuh kan dari penyakit turunannya itu. Nah coba aja dia nggak mikir pengen sembuh, coba aja dia menikmati hidup dan menghambur-hamburkan uang, pasti itu dia udah kayak ya udah gitu loh. Ya udah gitu, hidupmu pasti bahagia kalau kamu begitu. So ide sih pengen nyembuhin diri sendiri. Tapi apa tuh namanya, vibe-nya Harry tuh bener-bener kayak vibe-nya Draco banget guys. Kayak sebenarnya mereka tuh gak mau jadi jahat kan, apalagi Harry-nya Toby tuh. Sebenarnya mereka tuh gak mau jadi jahat, tapi cuman didoktrin sama bapaknya. Kayak bapaknya itu semua tuh salah bapaknya. Yang di Spider-Man 1, 2, 3 emang kan awalnya gara-gara dia jadi jahatnya gara-gara bapaknya kan. Draco tuh juga sama, dia jahat gara-gara bapaknya sosokan jadi Death Eater gitu. Jadi anaknya jadi ikut gitu. Tapi nggak bisa guys, kalian harus lihat ini, kalian harus lihat Harry Osborn-nya Dane, ganteng banget. Gimana dong, aku suka banget. Baru buka Pinterest, atas-atas sudah langsung ada. Gimana dong guys,
Lihat, kalian harus lihat ini. Nama aktornya siapa? Nama aktornya Ding. Ganteng banget. Gimana dong kalau misalnya aku suka sama dia? Hah? Mau nangis aja. Jangan senyum-senyum. Dia tuh di film ini cerita, dia tuh udah nikah, udah punya anak dua. Masalahnya beda, Harry Osborn-nya di Spider-Man yang 1, 2, 3 itu tuh sebenarnya kelihatan cupu tau guys, kalau menurut aku ya. Tapi dia tuh beda. Dia tuh lebih kayak nantangin maut. Kayak kalau lagi kesel tuh bukannya mukanya tuh senyum. Kalian tau gak sih senyum-senyum jahat yang kayak tipe-tipe kayak gini? Kayak charming banget. Prince charming kah dia? Apakah kamu Prince Charming? Tapi aku enggak sih, aku enggak suka aktor, aku sukanya Harry Osborn. Tapi cuman mukanya Dane. Ngerti enggak sih? Enggak suka Dane-nya. Aku sukanya Harry Osborn. Tapi face cream Dane. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Wah. Ya Harry Osborn-nya James. Ya kalau misalnya kalian sukanya dia, ya udah, aku sukanya dia. Aku sukanya Dane. Bayangkan. Kan cakep banget. Tapi menurut aku Harry Osborn yang dia tuh Harry Osborn-nya nggak cupu ya, dan berhasil membunuh pacarnya Peter ya. Jadi kayak saya bukan memihak dia, cuman ngomong aja. Senyumnya cakep banget, kayaknya gara-gara dia senyum deh guys. Kayak aku menotis, kayaknya Harry Osborn nyading lebih banyak senyum. Ya gak sih? Jadi kayak enggak, emang kamu pilih kasih aja. Enggak, subjektif aja emang. Tapi enggak, aku tuh enggak suka. Cakep banget. Aku tuh enggak suka bad boy. Sumpah. Demi apapun gak suka. Tapi gak tahu kenapa setiap karakter yang aku suka tuh, mungkin dia karena udah bad
bad dari sananya ya. Maksudnya kayak kalau misalnya di film romance tuh bad boy tuh kayak kesannya tuh kayak sok banget gitu loh. Ngerti gak sih? Nah, kalau misalnya di film-film yang kayak gini kayak ya udah badnya ya udah emang bad. Ya badnya ya sekalian ngebunuh orang gitu kayak kayak gitu loh. Maksudnya emang beneran bad gitu. Nggak sok-sokan jadi bad boy. Mungkin itu kali ya. Cakep. Kalau misalnya di romance tuh bad boy-nya tuh kayak so-soan kayak ini nih gue bad boy, kayak itu tuh aku justru malah kesel tau kalau yang kayak gitu ngeliat. Makanya aku tuh nggak suka sama bad boy. Bisa dilihat nih, kalian harus melihat GIF ini, cakep banget. Lihat, lihat tuh dia senyum, dia tuh senyum kayak sumpah ya. Harry Osborn, kenapa sih kamu Harry Osborn dengan muka ding? Kenapa sih kamu gak ada di dunia nyata tuh? Aku tuh capek. Aku tuh sukanya sama kamu. Bercanda. Bercanda Harry. Aku gak suka bad boy guys. Gemes banget ya. Kayak gemes banget. Ini kayak zombie. Zombie. Tapi aku tuh gak suka pas nonton Spider-Man 1, 2, 3 aku gak suka Harry, gak suka. Pas ini doang. Pas ini doang, ding. Pas Harry Osborn-nya ding doang. Kayak di situ saya langsung kayak maksudnya tuh ada Andrew. Andrew tuh ganteng banget. Maksudnya kayak ada yang lebih ganteng dari Andrew tuh kayak wow gitu. Kaget. Coba mereka temenan ya, pasti kan lucu ya kayak gini. Tuh, lucu kan? Sebenarnya aku lebih kasihan sih. Kasian gak sih aku sama dia, jadinya makanya suka. Enggak sih, emang cakep aja. Lucu banget. Lah, Dean tuh tinggi banget, baru sadar. Soalnya dia kalau di sebelah, dia kalau di sebelahnya Andrew tuh pendek kelihatannya. Lihat di sebelahnya Daniel. Daniel, lihat the height difference. Dia
tinggi ternyata. Cakep banget. Tapi maksudnya dia tuh jelas gitu loh maunya apa. Kayak pas Harry Osborn-nya di Amazing Spider-Man tuh jelas maunya apa. Kalau misalnya Harry Osborn yang di Spider-Man 1, 2, 3 tuh kayak labil, maju mundur, tidak bisa menentukan gitu. Cakep banget ya. Iya ada Newt. Pencet lucu gimana dong filmnya cuman saat cuman filmnya cuman di The Amazing Spider-Man doang yang jadi Harry Osborn gimana dong masa nonton itu terus ulang-ulang Spider-Man Tom Holland kamu nonton? Nonton? Udah nonton semua. Sebenarnya udah nonton semua, cuman mau nonton ulang lagi nanti. Sebenarnya iya sih, maksudnya banyak filmnya dia tuh banyak. Cuman aku tuh sukanya tuh Harry Osborn. Yang main dia gitu loh. Kenapa sih munculin? Kenapa sih The Amazing Spider-Man cuma sampai 2? Sebenarnya katanya waktu itu mau dibikin lagi ya. The Amazing Spider-Man maksudnya mau ada project The Amazing Spider-Man lagi tapi katanya nggak jadi. Kenapa gitu? Alasannya. Angelnya nggak mau lanjut, oh Angelnya yang nggak mau. Cakep banget. Terus kayak dia tuh pakai leather jacket kayak cakep ya pokoknya cakep rambutnya kelimis rambutnya kelimis banget waktu awal-awal tapi nggak apa-apa aku tetap suka. Kaget banget loh.
yang ketemu gue di lift style paling keren. Itu sebenarnya kelihatan banget kayak emang orang kaya gitu loh. Kalau di pas ketemu gue di lift, tapi enggak sih, aku lebih suka dia pas ketemu Elektro. Kita lihat nih fotonya. Style dia pas ketemu Elektro tuh bener-bener dia bisa berkata-kata. Pas ke penjara ketemu Alex tuh cakep banget. Itu scene-nya aku ulang 3 kali loh guys. Bener-bener nih udah nonton nih. Terus kayak gak bisa, harus ulang. Gak fokus. Ulang. Sudah nonton. Wah gak bisa, harus ulang lagi. Long, bisa nggak bapak jangan senyum-senyum seperti itu? Cakep banget. Kenapa ya? Ah, kenapa sih Harry Osborn dengan muka dendehan tuh? Dendihan? Tuh nggak ada. Kenapa sih? Cuma adanya di film. Ih, cakep. Kenapa? Ini lucu. Oh, ternyata dia ada sum pipinya, guys. Ternyata dia ada sum pipinya. Entesan kayak gemes banget. Ternyata baterainya habis tadi guys. Udah kita charge. Sebentar. Mati sendiri tadi apanya? Nih kalian harus lihat ini. Nih, sebentar. Kalian harus lihat dari awal. Lucu banget. Kayak lagi photoshoot. Ini emang Pinterest the best. Lihat. Kayak lagi photoshoot. Aduh. Kamu jangan tersenyum seperti itu dong. Ini
Ini apa maksud nih foto nih? Ini lebih apa maksud? Kayaknya aku pengen nonton filmnya dia deh, Deng. Deng. Yang lain, cuman aku tuh takut. Takut, kenapa takut? Gemes. Lucu. Nih, maksudnya lihat ya. Maksudnya kayak ini gemes banget tuh foto, kayak Andrew tuh ganteng, tapi pas saya melihat melihat Harry-nya tuh langsung enggak, ternyata ada yang lebih ganteng gitu tuh, kayak bagusan Harry bersama Bukit. Sebenarnya aku tahu maksudnya apa, tapi kalau misalnya kita ubah artinya Harry bersama aku itu juga bagus. Kalau Harry bersama aku, kalau Harry bersama aku, aku setuju. Sebenarnya aku tahu maksud kalian tidak begitu, emang tidak begitu konsep, tapi aku akan membuat konsep diriku sendiri. Supaya ganti deh sekarang. Apa namanya? Jadi deh. Sebenarnya tadinya yang mau peranin Harry Osborn di Amazing Spider-Man tuh, ini tau guys? Ini siapa sih pemerannya ini? Newt. Bukan Newt Running Man ya? Eh, Running Man nggak tuh? Nih, Newt. Newt yang temennya Dumbledore. Sama. Sama Nick, eh kok Nick sih? Finnick. Nah, itu dia. Finnick. Nama aslinya siapa? Finnick. Ya pokoknya dia lah. Oh, Sam Claflin sama Eddie. Tadinya maunya dia guys, coba bayangin, aku tuh suka suka banget sama dia ya, sama dia juga, sama dua bapak ini. Aku hampir aku nonton film bapak ini banyak banget waktu abis nonton The Hunger Games kan, kayak wih keren banget Finnick gitu kan. Terus aku nonton film dia yang lain-lain kan, terus kayak wow gitu, yang Me Before You ya,
Mimik. Iya gak sih? Me before you apa me after you? Kan me before you lah. Ya, yeah, me before you. Weh, kalau misalnya Harry Osborn, dia udah menikmati akhir hayat hidupnya dengan tenang, dengan kayak kayak film Me Before You, weh. Relawan, jadi pemeran utamanya. Terus bapak ini juga aku juga nonton film ya banyak. Kenapa dia memilih untuk menjadi Green Goblin? Kayak apa? Padahal kayak dia bisa, padahal saya bisa bisa tuh kayak hidup hidup di Me Before itu kayak ya kepencet nggak tuh? Kayak lebih indah daripada hidup menjadi goblin gitu. Padahal kayak dua-duanya tuh sama-sama. Maksudnya uangnya tuh ada gitu loh. Kalau perlu, kalau di situ kan ceritanya jadi yang jagain gitu kan, babysitter. Nggak babysitter juga sih, perawat. Saya bisa jadi perawat ya, Harry Osborn. Kenapa kamu memilih untuk menjadi Green Goblin? Kenapa? Padahal kamu bisa menikmati hari-harimu dengan bahagia dan pergi berjalan-jalan, makan enak, menikmati sisa hidupmu yang tinggal sebentar. Malah sosokan mau jadi sehat. Tapi bukannya sehat, malah sakit. Bercanda. Harry Osborn yang mana? Yang The Amazing Spider-Man, Kak. Kita dari tadi pokoknya kalau aku Spider-Man-nya lebih suka Spider-Man-nya Tobey. Kalau Harry-nya lebih suka Harry-nya The Amazing Spider-Man. Gitu. Me Before You kan lumpuh. Nggak apa-apa gitu. Me Before You kan lumpuh, nggak apa-apa gitu. Kan Harry? Bukan Harry tuh tangannya kalau nggak salah deh yang sakit apa-apanya gitu. Pokoknya gitu sih. Dia sih nggak jelasin secara langsung ke aku guys, jadinya aku nggak tahu. Kalau ceweknya aku kalau misalnya itu sukanya lebih suka Gwen yang di The Amazing Spider-Man sih sejujurnya. Hatinya yang sakit. Pokoknya dia sakit deh guys. Sebenarnya lebih kelihatan mentalnya sih yang sakit, jujur. Maaf ya Harry, sebenarnya kamu harus ke psikiater. Gak apa-apa, nanti aku temenin Harry. Iya sebenarnya, gak jadi.
Iya tuh, kayak variety show kemarin. Cinta searah sama keluarga. Itu Harry tuh, cinta searah sama keluarga. Enggak, dia sama ceritanya kayak dia tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Tuh. Kalau dia ceritanya di variety show ayahnya terlalu perhatian sama binatang peliharaannya. Kalau Harry kasih bapaknya tidak perhatian sama dia. Kalau Norman Osborn gimana gitu? Kalau Norman Osborn-nya tentu saja aku lebih suka Spider-Man di Spider-Man-nya Tobey ya. Kalau di Norman Osborn-nya di yang di The Amazing Spider-Man mah udah jadi kadal. Udah jadi kadal. Tapi maksudnya kayak itu masuk akal sih, maksudnya Norman Osborn yang di Spider-Man tuh kayak cakep banget gitu loh. Jadi anaknya pas, anaknya si Harry yang James kayak ya udah gitu, cakep gitu, kayak cocok aja. Kalau misalnya Norman Osborn yang di The Amazing Spider-Man muncul-muncul udah jadi kadal, terus langsung meninggal. Kalau sebenarnya Spider-Man Tom Holland bagus, cuman gemes, lebih ke gemesnya yang lucu, gemes lucu gitu loh, gemes lucu. Tapi nggak, tapi aku masih tetap suka Loki guys, sama Draco juga masih suka, walaupun aku suka Harry Osborn tetap suka. Tapi sebenarnya ya aku menemukan kayaknya sebenarnya aku tuh sukanya warna hijau gak sih, kayak oh ya nanti kita harus melihat di Homecoming, Coming Home apa sih Spider-Man yang baru, apa sih No Way Home, No Way Home dong. Kami mah udah kebalik mulu, sumpah. Ya, No Way Home. Kita harus melihat Green Goblin-nya siapa. Tapi sumpah ya kalau sampai net, jangan. Please, please banget, net. Ini mah please banget, net. Satu dunia sedih kalau dia jadi jahat. Iya yeah, guys. Jadi aku berpikir gara-gara aku suka Loki, Draco ya. Kayak Harry Osborn, mereka bertiga tuh pakai bajunya hijau, hijau lagi, hijau, bukan bajunya sih, maksudnya kayak hijau lagi gitu loh. Kayak Loki hijau, Draco home-nya, eh home-nya Draco Slytherin, Slytherin apa, hijau. Ini Bapak Harry, Harry bukan Harry Styles, Harry Osborn Green Goblin, hijau lagi. Tolong bet nih.
kenapa ya dia begini? Salah, pertanyaannya salah. Kenapa ya aku begini? Ya pokoknya gitu deh. Terima kasih, Harry Osborn-nya. Kadal juga hijau, kadal. Tadi aku sebutnya apa? Kadal. Kadal. Coba. Kenapa aku beda universe sama Harry Osborn? Coba satu universe. Enggak sih, kalau satu universe juga enggak tahu. Soalnya di universe itu enggak ada film Spider-Man. Tadi aku udah showroom dari jam berapa sih guys? Oh, coba Harry Osborn ini ya, Harry Osborn-nya Dane tuh sebenarnya vibe-nya vibe British banget deh. Dia cocoknya tinggal di British. Sama aku. 1921. Oke, terima kasih semuanya. Kenapa dia malah di Amerika ya? Coba tinggalnya di Inggris. Kayak bajunya kayak gitu kan dia. Terus minum teh. Terus aku suka minum teh. Terus nanti dia minum teh. Pokoknya gitu deh guys. Nanti kok misalnya aku mau nonton, aku selesain dulu Spider-Man, terus abis itu aku ingin menonton filmnya Dane. Dijan. Bacanya sebenarnya Dane. Dane Dijan atau Dane Tehan. Kayak gitu deh pokoknya. Kenapa aku tinggalnya di universe sama Dane? Kenapa nggak sama Harry? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di universe ini kan, iya, nggak ada. Kalau misalnya di universe itu dunia sangat kacau. Kalau di universe ini nggak ada, nggak ada. Ya jadi kayak nggak butuh pahlawan, nggak butuh. Ternyata di universe itu kita jadi debu sama Thanos. Beda, itu beda universe. Itu universe-nya Spider-Man Tom Holland. Ini beda, ini universe-nya Spider-Man Andrew. Ow! Oh my god. Sebenarnya Loki tuh bukan villain tau guys.
dia cuma kurang kasih sayang aja. Loki, kasihan banget Loki difitnah mulu, hari-hari dituduh villain, dituduh jahat. Enggak guys, justru siapa yang menyelamatkan Thor saat ingin dibunuh oleh Thanos? Loki. Siapa yang melelakan nyawanya untuk Thor? Siapa? Loki. Sebenarnya Loki tuh baik. Siapa yang menyelamatkan? Enggak menyelamatkan sih. Siapa yang bantuin Thor pas Ragnarok? Loki. Pokoknya gitu guys. Gak jahat kok. Justru dia ya kurang kasih sayang aja sebenarnya. Tapi namanya juga adik kakak ya. Ya pasti gimana sih kalau misalnya adik kakak, kalau misalnya di dunia nyata juga adik kakak pasti kayak gitu tau guys. Kalau misalnya saudara yang susah ya dibantuin, kalau misalnya lagi biasa-biasa aja ya iseng, pasti ada-ada aja hari-hari, ya ada-ada aja keisengan. Draco juga sebenarnya nggak jahat, yang jahat adalah atasan bapaknya Draco, yaitu Voldemort. Voldemort juga jahatnya nggak jelas sebenarnya, setelah dipikir-pikir kayak. Kan Loki bukan adik Thor asli. Ya emang bukan. Tapi kan maksudnya lama-kelamaan di filmnya Thor tuh juga ngerasa Loki tuh brothernya. Karakter develop ya gitu. Sebenarnya Draco tuh ya sangat, kalau misalnya dididik jadi anak baik bisa. Harusnya ditinggal dari awal, dididiknya sama ibunya aja ya, nggak usah sama bapaknya. Nggak jelas bapaknya Draco. Sumpah. Pah. Tolong ya untuk bapaknya Draco, untung anak lu nggak meninggal. Lu bayangin kalau anak lu meninggal. Saya tidak bisa membayangkannya sebenarnya. Saya yang nggak bisa membayangkannya. Kalau untuk Harry, ya kamu butuh psikiater. Tapi sebenarnya emang dari awal salahnya siapa? Bapaknya. Emang bapaknya nih. Kalau untuk Harry Osborn, sebenarnya emang yang salah siapa? Bapaknya. Coba bapaknya nggak usah so ide jadi kadal. Pasti anaknya nggak mau so ide juga, pengen jadi Spider-Man. Itu emang sedih, semua adalah sedih. Tapi emang Loki juga siapa yang salah? Bapaknya. Coba dari awal bapaknya nggak pilih kasih sama Thor. Coba Odin, walaupun bapak angkat, nggak pilih kasih sama Thor, pasti Loki jadi anak yang baik. Emang dari awal udah bapaknya emang yang salah. Maaf nih ya untuk bapak-bapak di sini, bukannya saya gimana-gimana, cuman emang bapak tiga itu emang salah bapaknya. Sumpah aku nemu meme gitu. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesiain kayak, ketika Odin punya cara parenting yang baik, pasti Hela, kalian tau nggak Hela, kakak pertamanya Thor yang perempuan. Hela, Thor, dan Loki, mereka pasti akan jadi anak-anak yang ya yang benar gitu loh. Coba aja lihat si Hela dididik sama Odin jadi senjata, kan pas bangkit lagi kan
ngancurin itu kan, menghancurkan perdesaan. Coba dididiknya dari awal jadi princess, kan perempuan ya, yang baik gitu, kayak kayak yang baik aja. Gitu. Ya sih Odin gak ikut kelas untuk bapaknya bapaknya Loki ya. Untuk Norman Osborn ya. Untuk Odin sama Lucius. Lucius ya nama bapaknya Draco. Tolong ya, diambil kelas parentingnya tuh. Tolong, tolong banget nih. Tolong ya. Anak-anak bapak tuh saya suka, Pak. Ya. Tapi orang-orang tuh nggak suka sama anak bapak gara-gara katanya jahat. Padahal bapaknya aja yang ngajarinnya kurang. Dalam sebuah cerita harus ada karakter antagonisnya. Udah ada karakter antagonisnya sebenarnya. Di itu kan di filmnya Harry Potter kan karakter antagonisnya Voldemort. Kayak ya udah Draco nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Terus kalau misalnya di apa tuh namanya? Di Loki kan udah ada yang lain juga. Jadi itu dia ketemunya sama siapa ya? Kalau misalnya di waktu pas udah akhir-akhiran kan ada Thanos. Iya kan? Voldemort jahat juga karena demi apa sih? Iya yeah, guys, jadi kalian kalau ya pokoknya nanti ambillah kelas parentingnya. Gitu deh. Sekarang kita akan mengakhiri akhiri showroom ini ya, karena aku mau makan ayam bakar aku. Dari Osborn. Coba kamu hidup, nanti aku jajanin kerak telur. Coba hidup. Hidup sih hidup, cuman nggak di sini hidupnya. Ya pokoknya gitu deh. Oh my god. Sekarang aku mau bacain podium aku. Rak telur sama es cendol. Oh enak banget. Mana sih? Oh ini dia. Oke, di nomor 1 ada Kak Duck Eye. Terus ada Kak Dika, ada Kak Riku, ada Arkan, ada Kak Nathan, ada Kak Rizku, ada Kak Chon, ada Kak Demas, ada Kak John, ada Kak Wija. Oh my god, apa tuh? Ada Kak Niko, ada Kak Pakwan, ada Kak Fikar, ada Kak Andalas, ada Kak W Maul, mana? Ada Kak Rudy, ada Kak Elwich, ada Kak Joline, ada Kak Tai, Kak Yei, Kak Elki, Kak Sesna. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi secepatnya.
Dah. Makasih juga guys gift-giftnya. Oke, okay, bye-bye.